Dan untuk pagi ni kita ada acara special, iaitu assalamualaikum dan selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kau Outdoor and Tactical. Hari ini kami akan bergerak ke program pendakian ke Bukit Batu Condong dan juga air terjun Batu Asah yang terletak di Kemensah. Bagi yang tak tahu, kawasan ni dekat gila dengan Zoo Negara. Dia basically tak adalah belakang sangat, tapi kita boleh istilahkan sebagai belakang Zoo Negara lah. Sekarang ni 27 April 2024. Ni untuk bagi gambaran kat korang parking lot yang ada dekat sini. Sekejap lagi aku tunjukkan pintu masuk parking lot dia. Okay, parking dia not bad, tak mahal sangat. Untuk kereta RM5, motor RM3. Semua dah siap, let's go. Okay, ni dia geng, nama parking Combat Zone Paintball. Sekarang pukul 8.43, kita baru nak bergerak. Tengoklah apa nak jadi lagi. Okay, tadi kereta parking tu dekat belah sana lah. Sekarang 8.54, kita ada satu sempang kanan ni akan masuk ke sini. Aku sekarang tengah tunggu tim belakang. Tadi dia orang jadi lambat sikit sebab reset balik back, reset setting balik back. Akan ada bahagian yang kalau kata hujan lah masa hari mendaki tu, dia akan jadi licin sikit. Ni tengok. Oh, ada tiang lagi kat belakang. Tapi lupa juga nak beritahu untuk pengetahuan korang, kami ikut tentatif dulu, iaitu pagi ni kami mengala ke mengala ke air terjun Batu Asah dulu, kemudian baru kita akan pergi ke Bukit Batu Condong. Jauh ke dekat kita ni? Rasa macam tak sampai-sampai. Tapi berjalan dah santai lah macam kau lah. Kau boleh tengok kat depan tu, nampak ada budak. Relax, jalan santai-santai. Apa dah hal. Okay geng, 9.41. Akhirnya kita sampai ke tempat yang dijanjikan. Dia ada roundabout ni. So kata dia, geng ATV akan sampai dan gunakan roundabout ni untuk berpatah balik lah. Dan kami datang pada sana. Atau jalan-jalan-jalan-jalan dekat roundabout ni, ada jalan belah kanan tu. So basically kita sudah sampai. Tu dia, dari sini nampak air terjun. Oh, patah balik. Nampak sudah, ambil video. Ambil video. Alhamdulillah. So inilah dia air terjun Batu Asah. Tapi yang dia kata ni kira air terjun yang nombor satu. Ni yang nombor satu lah tadi kan? Nombor satu. So nampak tu abang guide kita pergi mendengar peserta lain yang pergi tengok nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Dan katanya boleh sampai enam. Kejap, abang ambil angin dulu baru aku pergi atas. Korang sabar sekejap. Lepas dah puas melepaskan lelah, so sekarang tim mak bapak lepak-lepak aja kat bawah kan. Sebab apa ni? Melayan buah hati-buah hati masing-masing. Berendam kejap dekat air terjun. Aku sebab hari ni tak bawa anak, so aku decide untuk naik lah. Majoriti dah naik lah. Kita cross sungai pelan-pelan. So ni laluan dia. Let's go.
masa awal tadi kita banyak lalu track. Kita kira dan pakai track balak lah kan. Bukan track balak pun, pakai track balak dah terbiasa pula. Sini tadi laluan tu adalah laluan track TV. Sekarang ni merasa lah balik track ala-ala hutan. Okay, ini dia tingkat kedua. Dari sini nampak tak ramai kat situ. Itulah kot tingkat ketiga. Tingkat belah kiri ni ada track. Jom. Patutlah lama kat atas. Dia cantik. Sekarang kita tengok skuad kantin telah mulakan kerja. Plannya nak masak air-air. Dan kebetulan sebab sekarang ni musim raya kan. So kalau jangan terkejut lah bila pergi trip tu ada je lah yang bawa kuih raya. Kat belakang ni ada dapur kedua. Ada siatak kuih raya sebab palas. Sambil layan yang terjun, babe. Sekarang pukul 10.17. Ada pula member bawa hemok. Ada pula yang bawa hemok tu lah yang nak masak air. Alhamdulillah. Ha, sambil dia masak-masak, kita guna apa yang ada dulu. Tolong jaga emok dia. Ha, sambil-sambil kita tolong jaga, kita jaga lah. Tengok pemandangan. Ha, jiran sebelah pun makan sambil mata separuh. Dah. Ha, inilah masalah emok. Tadi 10.17 aku baring suka-suka. Sekarang ni dah 11.45. Sejam hilang. Aduh, tak kena siap. Kita orang plan pukul 12 nak gerak ke Bukit Batu Condong pula. Tu terpaling santai. Sekarang sebenarnya dalam jiwa aku dah kelang kabut ni. Semua orang dah mula bergerak. Ada orang dah ready. Tapi aku punya beg macam ni lagi, tengah barai. Aduh. Okay, sekarang kita akan menuju ke air terjun yang bawah tu untuk sesi bergambar. Kemudian akan bergerak ke Bukit Batu Condong. Daripada sini terus dia balik sampai ke sempang jalan tar tu dan terus ke kiri parking. Yang nak pergi ke Batu Condong, nanti kita akan tunggu di simpang sebelum keluar nanti. Ada sempang sebelah kiri, ada nampak pipe air warna hitam, tak apa. Kita akan berhenti untuk assist untuk masuk sempang tu lah. So, kepada yang nak turun sekali ke parking, terima kasih. Semoga selamat sampai ke 12.23. Perjalanan dimulakan menuju ke Bukit Batu Condong. Kat sini ada option. Dan tinggi torang ada yang pakai. Masuk option tu, siapa yang nak patah balik ke parking lot, tak ada urusan lain, boleh. Siapa yang nak ke puncak pun boleh. Oh, syok. Oh, sekarang kita dah sampai ke sempang. Ini untuk balik, ini untuk ke Bukit Batu Condong. Penanda dia ni pipe kat tepi jalan ni. Pipe ni melilit ke sana, kita ikut. Jadi siapa-siapa yang nak balik terus ambil jalan ni, siapa yang ingin ke puncak ke sini. Let's go. Okay geng, sekarang pukul 12.53, tak sampai sejam berjalan, telah pun tiba di sempang untuk ke puncak Bukit Batu Condong. Baik, sempang ni dengan jelas nampak pipe, tapi memang jelas gila sempang ni. Ha, ni sebesar-besarnya belok ke kiri. Tadi kita dari situ jalan-jalan. Ini untuk pergi ke puncak, ini untuk turun, tapi turun tu nanti lah.
Jom kita ke puncak tu. Dia sebenarnya dekat je kan daripada Sempang tu. Tapi itulah, baru naik raya, bila terkena pacak yang macam ni, Alah. Melutut jadi eh. Amboi. Kena jogging esok. Aduh. Tanda-tanda nak sampai ke puncak. Ada batu. Jadi kat sini ada yang boleh menampak batu ni lalu sini, tapi ini lebih teknikal lah. Kita akan ebas ambil jalan belah kanan ni. Makin dah ke puncak. Memang terpacak-pacak jadi dia. Sekarang kita dah sampai ke Banjaran Puncak. Kenapa Banjaran? Sebab kat sini kita ada satu viewpoint, and then kita ada puncak ada Beirut, dan sebelah sana ada puncak yang ada papan tanda. Kita belanja dulu lah puncak yang ada viewpoint macam mana eh. Jom. Okay, ini antara puncak viewpoint pertama yang ada. Okay, puncak dia macam yang kat sini satu, yang belakang tu dua. Actually ada batang Beirut tu. Yang kat belakang sana yang ada signboard lah. Okay, jom kita pergi ada Beirut pula. Okay, daripada puncak satu tadi ke puncak dua, tak ada bagi puncak tu, puncak dua pun dah aku je memang pandai bagi. Dia tak jauh pun, dekat gila. Tapi menurunnya menggila, naik dia menggila lah. Macam ni satu track dia. Oh, mencenok. So kat batu ni kita akan sampai Sempang. Kat batu ni belok kiri pergi ada Beirut, belok kanan pergi ada signboard. Kita pergi ada Beirut dulu lah. Okay, sekarang 1.47. Pertama, kita sampai dah dekat Beirut, Bukit Batu Condong. Inilah dia Beirut, pemandangan keliling. Ini teman-teman yang meneman. Majoriti dah turun. Aku tadi berteduh dulu, biar ada orang ambil gambar dulu. Aku berteduh sebab aku nak naik, aku tangkap video terus belah. Panas. Mengajar dekat korang kat. Motor trek-trek panas macam ni, bawa lah flask. Isi ais kan, tengah tengah hari sampai puncak, boleh minum air sejuk. Payung. Oh, rasa menggelegak, oh, otak sejuk. Oh, terbalik. Payung kecil eh. Ha. Payung kecil. Ada payung kecil. Itu tadi dekat ya Beirut belakang pokok ni ya. Ha, ni kalau nak turun. Tapi sekarang kita akan panjat batu-batu ni untuk pergi tempat yang ada signboard. Naik ni kalau sambil merakam video jadi terlalu teknikal untuk aku. Jom aku cuba. Sebab ada bahagian-bahagian. Teknikal mana, tak ada teknikal mana, tapi memang kena beringat. Itu dia sampai. Awak dekat dia kan. Sebab ni kalau tak silap, Bukit Batu Condong ni masih lagi dalam Banjaran Quartz, yang mungkin dalam teras itu bergabung dengan Bukit Tabu dan apa nama bukit-bukit lain, aku tak ingat. Jadi batu dia tajam. Yang mana tajam, tajam. Yang mana slippery, slippery. Okay guys, terus dia viewpoint Bukit Batu Condong. Di sebelah sana ada lagi satu puncak
untuk berehat dan berteduh. Tapi sebab bukanlah secara rasminya, so tak payung lah. Okay, sekarang untuk menurun ni, dia technical. Loyat tang ni aku kena mati handphone. Kita sambung lagi. Okay, sekarang kita dalam perjalanan turun. Belum jumpa simpang lagi. Cuaca tadi masuk kat puncak memang panas lah. Dan normal juga kalau aku naik sini time tengah hari tu open sky kan. Kalau open sky tu memang berdenting lah panas. Dan seriously, kalau berkemampuan, bawalah tumbler isi air ais. Jadi dekat atas time tengah hari nak turun tak barai. Itu dia. Kita dah sampai simpang. Diorang dah start berjalan turun. Tadi air terjun Batu Asah. Kita daripada sana belok kiri pergi ke puncak Bukit Batu Condong. Dan sekarang ni daripada puncak Bukit Batu Condong kita jalan terus je untuk kembali ke parking lot. Let's go. Alhamdulillah 2:34. Kami dah selamat keluar daripada trail pendakian. Target asal pukul 5 habis. Tapi kenapa awal aku tahu sebab apa. Sebab tak tahan kat puncak. Puncak panas sangat semua. Berkobar-kobar nak balik. Dan jarak pintu gimba ke parking lot tak sampai 5 minit pun. Benda lupa nak cakap. So dekat parking lot ni dia ada sediakan toilet. Jadi mudahlah. Andai kata balik trip tu nak naik kereta kan, boleh bawa baju spare. Jadi just in case kalau hujan ke apa, boleh tukar. Dah boleh naik dengan selesa. Oh, ice cream babe. Oh yeah, ice cream ada orang nak belanja. Cantik. Cakap juga cantik. Dalam kepanasan dapat ice cream. Tapi ice cream ni dapat pun senang. Boleh dapat secara percuma. Okay Baruk, macam mana dapat secara percuma? Ada orang tu cantik. Siapa? Siapa cantik? Siapa? Siapa? Mana orang dia? Mana? Tak, saya suruh Baruk cakap. Nak dapat ice cream free, jumpa akak ni, cakap dia cantik. Okay ramai-ramai, siapa cantik? Yeah. Terima kasih abang guide kita, Abang Azwan. Selaku main guide pada hari ni. Rakan-rakan kita ni ada ya.